Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Jawa Barat mempertanyakan fungsi dan wewenang Tim Akselerasi Pembangunan atau TAP serta Tim Ahli Jabar Juara atau TAJ yang dianggap melampaui batas. Bahkan pengamat politik dari Unjani pun menyatakan TAP dan juga TAJ seharusnya tidak perlu ada karena tidak ada pertanggungjawaban kinerjanya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Harus Wan Darung mempertanyakan fungsi dan wewenang Tim Akselerasi Pembangunan atau TAP dan Tim Ahli Jabar Juara atau TAJJ. Menurut Harus, seharusnya TAP hanya berwenang memberikan masukan terhadap gubernur dan TAJJ terhadap OPD. Harus menegaskan, TAP dan TAJJ tidak seharusnya menentukan persetujuan pelaksanaan suatu program oleh OPD. TAP itu tugasnya hanya memberikan masukan kepada Pak Gubernur, dan TAJJ hanya memberikan masukan kepada OPD, tapi ternyata menjadi sangat signifikan gitu dalam melaksanakan program dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari TAP dan TAJJ. Ini yang kita berharap ke depan, TAP dan TAJJ hanya memberikan masukan kepada Pak Gubernur saja. Hal serupa pun dinyatakan pengamat politik dan juga dosen Unjani Wawan Gunawan menyatakan TAP dan TAJJ seharusnya tidak perlu ada dan gubernur cukup mempergunakan eselon yang ada di pemerintahan untuk memberikan masukan terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Apalagi menurutnya pertanggungjawaban pendapatan TAP dan TAJJ tidak jelas. Ya itu bukan bagian dari dinas, justru dinas jadi makin rikuh sekarang. Jadi Riko, TAJJ, disangkanya itu kepanjangan tangan dari gubernur, reka-reka tesiun, entar resmi lah tadinya, kan begitu. Nah itu cina sebetulnya mah jadi tangan kanan atau jadi tangan dan matanya gubernur misalkan. Nggak usah pakai itulah, banyak cara loh. Selain menyoroti keberadaan TAP dan TAJJ, Haru pun berharap Pemprov benar-benar memperhatikan pendidikan siswa SMA dan SMK yang tidak mampu secara ekonomi, baik di negeri maupun swasta. Jika anggaran yang dialokasikan tidak cukup, pihaknya menyarankan agar ada pembicaraan untuk perubahan APBD 2020. Tak hanya itu, menurutnya Pemprov pun perlu lebih besar mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan BPJS. Budi Hartati, Bandung TV.